Còn gọi là وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخلاء يحمله على الاستسقاء فأخذه فوق حقه خيفة من أي غبنة وان كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. Imam Abu Hanifah berkata, saya tidak menilai orang bakhil itu sebagai orang yang adil. Adil itu bahasa fikih ya, adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, tidak rutin melakukan dosa kecil, tidak mengabaikan kewibawaan, harga diri, marwah. Itu namanya adil ya, bukan adil di pengadilan, adil secara fikih. Artinya ketika orang itu sudah tidak adil, maka tidak boleh jadi saksi. Jadi kata kita Imam Abu Hanifah, orang pelit itu tidak mungkin saya anggap sebagai orang yang adil. Jadi orang fasik. Jadi ketika di pengadilan kok ada orang pelit, orang kikir jadi saksi, maka tidak akan saya terima. Maksudnya begitu ya. Kenapa? Karena pelitnya dia itu mendorong dia untuk berbelit-belit, untuk mengurus yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil sehingga dia bisa mengambil lebih daripada haknya. Jadi ketika di pasar dia beli beras misalnya, kiluannya di timbangan itu kurang maksimal, kata dia akhirnya kurang terus ditekan, ditambah lagi gitu, akhirnya melebihi dari haknya. Kenapa dia terlalu detil-detil begitu dalam soal transaksi? Karena khawatir dia menjadi rugi, padahal orang lain yang rugi. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Abu Hanifah, tidak mungkin menjadi orang yang dipercaya keamanahannya. Keamanatannya tidak bisa dipercaya dia sebagai orang yang amanat, maka tidak mungkin dia saya anggap sebagai orang yang adil. Waqala Aliun karramallahu wajhah. Waqala Aliun karramallahu wajhah. Wallahi mastaghasa karimun qaddu haqqahu. Qala Allah Ta'ala arfa ba'dahu a'rada an ba'd. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, demi Allah, orang dermawan, orang baik hati itu tidak akan terlalu mempersulit haknya. Artinya dia tekor, dia rugi, dia tecorok, tekor tidak apa-apa. Kalau orang baik hati, orang dermawan, sama sekali hak orang yang dermawan itu tidak akan dia persulit. Dia hitung sampai nilai gram-graman atau torok sedikit itu tidak apa-apa kalau orang dermawan. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersabda, arafa ba'dahu a'rada 'an ba'd. Maka Nabi itu mengenalkan sebagian dan berpaling bagi sebagian yang lain, artinya berpaling tidak dia urus. Jadi rugi-rugi dikit tidak diperhatikan, tidak diurus. Waqala al-hafidhu waqala jahidhu ma baghiya min al-ladzati illa salasun dhammul bukhala'i wa aqlul qadidi wa haqqul jarab. Kata jahid ini tokoh Mu'tazilah ya, tapi bukan dalam rangka akidahnya tidak boleh kita ikuti. Yang tersisa daripada kelezatan-kelezatan itu hanya ada tiga. Kenikmatan itu hanya ada tiga, kata Jahid. Yang pertama, mencaci maki, mengumpat orang-orang pelit. Jadi orang pelit itu kalau kita umpat, kalau kita buat bahan pembicaraan, kita nikmat. Oh ya, dia pelit, dia kasus ini dia begini-begini. Ini lezat, terasa nikmat.
ngomongin orang-orang pelit itu. Yang pertama, yang kedua, makan daging kering, daging yang dijemur, dendeng kata orang Jawa, makan dendeng itu adalah kelezatan. Yang ketiga adalah menggaruk-garuk gatal di kulit. Itu nikmatnya sangat sangat terasa. Yang ketiga. Wa qala bi ibsyurun ibnu al-Harsi al-bakhilu la ghibata lahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka idzan labakhilun. Imam Bishr bin Haris berkata, yang Bishr bin Haris berkata bahwa orang pelit itu, orang kikir itu tidak dosa mengumpat orang kikir itu tidak ada dosanya. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, sesungguhnya kamu itu kalau demikian, kamu itu berarti orang pelit. Jadi diomongin, dijelek-jelekan seperti itu oleh Rasulullah tidak apa-apa. Wa mudihat imra'atun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sawamatun qawamatun illa anna fiha bukhlan. Qala fama khairuha idzan? Ada seorang perempuan yang disanjung-sanjung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka bahwa perempuan ini ahli puasa, sering puasa Senin Kemis, puasa ini, sering tahajud, qawamah, ahli sholat sunnah. Akan tetapi perempuan ini punya sifat pelit. Kemudian Rasulullah berkata, apa baiknya? Mana baiknya perempuan itu kalau memang dia itu orang pelit? Jadi orang pelit-pelit itu kebaikannya amal-amal ibadah yang lain itu sudah tidak ada apa-apanya. Artinya begitu ya. Ahli ibadah itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Tetapi kalau pelit kan berarti ada Tuhan selain Allah. Apa itu? Ialah uangnya itu. Maqalah Bishrun An-Nadharu.